Warna hitam terus campur warna umumnya seperti ini, guys. Coakannya. Balik lagi di channel Yoga Speed Engine. Kali ini teman-teman saya mau unboxing ya. Unboxing Tromo Jupiter Jet atau motor Vega. Ini bisa PNP, Avant Jet R juga bisa PNP. Nah, Tromo ini custom ya, guys. Sudah dicoak. Khusus Tromo ini untuk motor Dragua, guys, yaitu motor slip engine 200cc. Nah, teman-teman, seperti ini paketannya, bungkusnya. Dibungkus plastik ya, guys. Bisa Anda lihat lumayan rapi ya, guys, bungkusnya. Nah, teman-teman, seperti ini. Oke, guys, penasaran ya isinya seperti apa? Mudah-mudahan Tromonya ini setelah di unboxing mulus jaya, guys. Ikuti terus keseruannya proses unboxing Tromo Jupiter Jet coak custom ini. Nah, teman-teman, jadi ini dia tromol belakangnya seperti ini. Sudah dicoak custom, guys. Tampilannya sangat keren sekali, guys. Bisa Anda lihat, ini dia coakannya menggunakan mesin milling CNC, guys. Nah, tampilannya seperti ini. Bahannya ini copotan standar original pabrikan. Nah, seperti ini, guys. Sudah di bolong-bolong, sudah di custom bagian kanan, tepatnya di bagian rem. Nah, tampilannya seperti ini, guys. Coakannya menggunakan mesin milling CNC. Nah, kita lanjut lagi, guys, di bagian tromolnya. Nah, tromolnya ini dia seperti ini, sudah di custom. Ini bearingnya dikasih sepertinya ini baru, guys, mantap. Nah, seperti ini coakannya, warna hitam terus campur warna chrome, guys. Chrome-nya ini ciri khas coakannya. Seperti ini anak panahnya. Kemarin gua request namanya di sini YSE, guys. Tapi menurutku geuleuh gitu, guys. Jadi udahlah segini we, seperti ini gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini bagian nap gear. Nap gear-nya seperti ini, guys. Bisa Anda lihat. Nah, ini bearingnya original, bukan original, sudah dikasih ya, guys. Nah, seperti ini. Terus bos-bosan juga dikasih. Nah, yang mantap banget di sini, guys, dikasih karet nap gear baru lagi, guys. Nah, ini harganya total keseluruhan Rp400.000. Murah meriah dapat promo slip engine 200cc ini, mantap, guys. Nah, bagi Anda teman-teman yang kepengen tahu proyekan drag slip engine 200cc, bisa Anda pantau channel YouTube saya, karena insya Allah sekarang ini atau besok ya, mungkin saya langsung pasang tromo ini di velgnya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya konten kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Bye-bye.